Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Dali Kids. Oh iya, hari ini kita mau melihat pawai ogo-ogo, di mana pagelaran ini diadakan 1 tahun sekali sebelum hari raya Nyepi. Dan ogo-ogo itu sendiri melambangkan seorang buta kala. Diaraknya ogo-ogo ini pun memiliki tujuan agar buta kala atau segala hal negatif yang ada di dunia ini menjauh dan tidak mengganggu dalam kehidupan manusia. Di desa kami memang baru pertama kali ada pawai ogo-ogo seperti ini. Jadi para warga banyak yang antusias dengan pawai ogo-ogo ini. Namun disayangkan hanya ada 1 ogo-ogo yang diarak keliling desa. Tapi hal itu tidak menjadi masalah karena diadakannya pawai ini cukup mengobati rasa penasaran warga tentang tradisi umat Hindu yang dilakukan sebelum memperingati hari raya Nyepi. Mau tahu bagaimana pawai ogo-ogo di desa kami? Tetap ikuti video kami sampai akhir ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kami Dali Kids.
sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya ya. Terima kasih, dadah.